Hello animal lover, kembali lagi di Animal Space. Di video kali ini, kita akan membahas tuntas tentang sapi berkepala dua. Eits, sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Sapi adalah hewan ternak yang sering kita temukan di beberapa daerah di sekitar kita. Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya. Namun bagaimana jadinya apabila sapi lahir dengan wujud yang aneh? Seekor sapi yang baru lahir di Probolinggo mengejutkan warga setempat. Bagaimana tidak? Di Probolinggo muncul sapi berkepala dua, bermata empat, dan bermulut dua. Kejadian tersebut menjadi viral setelah warganet mengunggah foto sapi milik warga Dusun Kana, Desa Talkandang, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo pada Sabtu 6 Maret 2021. Sejak Minggu 7 Maret 2021, warga berdatangan ke rumah pemilik sapi untuk bersuah foto dengan sapi berkepala dua dan bermata empat itu. Saya tidak ada firasat apapun akan lahir sapi. Induknya sudah 3 kali lahiran. Tidak menyangka juga kalau kali ini melahirkan sapi berkepala dua dan bermata empat, ujar Heri, pemilik sapi yang dikutip dari Times Indonesia. Heri, pemilik sapi berkepala dua juga berharap bahwa sapinya akan baik-baik saja. Karena selama ini jika ada kejadian lahir sapi berkepala dua di Probolinggo, kebanyakan sapi tersebut mati tak bertahan lama. Meski kejadian ini sangat tak lazim, Heri merasa cukup senang dengan kehadiran anak sapi yang tak biasa itu. Setelah hari Sabtu viralnya foto sapi tersebut di sosial media, banyak warga yang berdatangan ke rumahnya untuk melihat kondisi anak sapi berwarna coklat tersebut. Saya berharap sapi tersebut umurnya panjang, soalnya ia lahir dalam kondisi tidak normal. Karena biasanya, kalau lahir dalam kondisi seperti itu, umur sapi tersebut tidak akan lama, ujar Heri di rumahnya. Oke, sampai sini dulu info yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk yang belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, see you next video.